gitu. Gua soal pertemuan Pak Prabowo dan Pak RK, Kang RK kemarin, Pak Kalianta bilang salah satunya melihat soal otorita IKN. Nah ini apakah Pak Prabowo nantinya mempertimbangkan beliau akan menjadi kepala definitifnya atau seperti apa? Iya, kalau Kang Ridwan Kamil kemarin ada bicara mengenai bagaimana kemudian IKN ke depan, terutama dari sisi planologi. Nah, sehingga dari diskusi-diskusi tersebut kemudian banyak hal yang Pak Prabowo serap untuk kemudian pembangunan IKN ke depan. Nah, bahwa kemudian soal posisinya Kang Emil, itu sudah Gerindra putuskan dan diberikan rekomendasi untuk maju di Pilkada DKI. Demikian. Tapi soal nama definitif, IKN itu baiknya diserahkan oleh Pak Jokowi sekarang atau nanti setelah Pak Prabowo, Pak? Kenapa? Nama kepala otorita IKN yang baru baiknya diserahkan sekarang atau nunggu Pak Prabowo karena dia akan melanjutkan? Ya kan kalau sekarang ini masih PLT kan, ya nanti kita lihat dinamikanya gimana. Masih berarti beda dong sama Golkar yang ngasih rekomendasi di Jabar untuk Pak RK? Saya rasa sementara akan, berbeda, tetapi pasti akan sama. Bahwa Ridwan Kamil akan direkomendasi maju di DKI Jakarta. Oh berarti Gerindra akan mengusung RK di Jakarta ya Bang? Dengan kader internal Gerindra atau gimana gitu? Ya kira-kira begitulah. Oke, okay. Okay, masih. Terima kasih banyak Pak.